Jadi pas baca-baca komen, gua dapat pertanyaan mengenai Mushoku Tensei Season 2 ya. Seperti ini pada minta ngebahas. Ya udah deh sekalian gua bahas ya kan, ya memang perlu dibahas sih. Jadi singkat ceritanya, Mushoku Tensei itu seperti yang dipost sama Miss Indonesia memang berakhir di episode 11. Tapi itu bukan tamat, melainkan akhir dari chord pertama. Jadi bakal ada chord kedua. Dibanding season 2 lebih cocok dipanggil chord kedua, karena memang dia dari awal udah direncanakan 23 episode yang dibagi 2. Jadi bukan season 2 sih. Jadi udah selesai 11 episode pertamanya, akan lanjut lagi episode 12 sampai ke 23 nanti pada bulan Juli. Jadi ya kalau kita mau bahas season 2 ya kita tunggu dulu full release chord keduanya ya kan. Nanti chord kedua itu bulan Juli, paling nanti berakhir mungkin di September atau ya September akhir kali ya. Jadi nanti setelah chord 2 nya rilis, yang mudah-mudahan aja masih digarap sama Miss Indonesia chord keduanya nanti, yang jelas pada bulan Juli ya kan, baru kita bisa bahas apakah bakal dapat season 2 atau enggak. Soalnya kan season 2 itu udah beda sama chord-chord itu, dia memang dari awal udah direncanakan episode panjang tapi dibagi 2. Kalau season 2 itu ya memang season 2 lah, musim kedua atau bagian kedua. Jadi nanti kalau udah rilis chord keduanya baru deh kita bahas mengenai season 2 nya bakal ada atau enggak. Jadi ya sekian dulu yang bisa gue informasikan, dan sampai ketemu di video lainnya.